Yang juga jadi sorotan, saudara, Partai Gerindra melanjutkan konsolidasi akbar yang masif dilakukan di sejumlah kota, salah satunya Jakarta. Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria hadir menyampaikan pemahaman dan juga strategi pemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Di hadapan kader Gerindra Jakarta Utara, Riza Patria menyebut Prabowo Subianto syarat pengalaman menjadi seorang pemimpin. Melihat tensi yang memanas antara sejumlah negara, Riza menyebut Indonesia butuh pemimpin yang memiliki kemampuan geostrategi dan geopolitik. Kita membutuhkan pemimpin yang memahami geostrategi, geopolitik, yang memahami tentang peta dunia, peta kekuatan dunia, potensi-potensi perang yang ada. Untuk itulah kita membutuhkan presiden ke depan, yaitu Bapak Haji Prabowo, yang tidak hanya mampu memahami, mendeteksi, mengetahui, tapi juga bisa mempersatukan dan memperdamaikan seluruh bangsa.